Halo sahabat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Latif Channel. Hari ini hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, tepatnya pukul 15.05 menit waktu Indonesia Barat. Saya berada di lapangan Mancong, sedang menunggu Cid dan Emo atau tandem melaju ke arah timur atau arah stasiun keluar, yang sedang membawa para menteri BUMN ya guys ya. Mungkin menteri ini akan mengecek stasiun kereta cepat dan depo ya guys ya. Sebelum mau melaju arah timur, pasti ada tanda-tandanya guys, seperti Sidayo melaju ke arah timur juga di jalur yang dua ya guys ya. Biasanya gitu guys, oh bener nih guys, ternyata ada Sidayo melaju ke arah stasiun keluar juga guys. Jadi biasanya kalau si Sidayo udah sampai sana langsung muncul guys. Wah ternyata ini balapan guys, sama si di tandem ya, tandem kereta cepat terus ya, yaitu kereta infeksi dan kereta penumpang dijadi ini satu ya guys ya. Mantap ini guys, mantap ini guys. Wah ternyata ada yang mantau di bawah guys, ada warga juga guys yang menyaksikan atau mengabadikannya guys ya, momen ini guys, momen langka ya guys ya. Lihat guys, ternyata ini masih ngebut guys, di atas 180 km/jam, sedangkan kereta cepat mengebut dari set track guys ya, seluruh set track guys mulai kenceng ngebut guys. Ini di sini sudah mulai ada pengereman guys, karena ini jalurnya jalur menurun guys ya, di daerah ini menurun ke Kopo. Jangan lupa guys, tonton terus video saya sampai selesai, like,